Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Masri ni kan, kat mana lidah lalu kat situ juga dia nak lalu. Macam tahu-tahu dia lidah nak lalu kat sini. Bukan apa, abang ada nak bagi buah tangan sikit. Bulan puasa ni memang elok kita buat amal jariah lebih sikit, ya tak? Terima kasih lah. Tapi kenapa dah tengah-tengah bulan puasa baru nak bagi buah kurma ni dekat lidah? Abang Masri tak nak tumpangkan lidah naik kereta ke? Bukan tak sudi. Cuma abang pun senangnya tinggalkan kedai sekejap saja. Tak boleh tinggal lama tu. Malumlah, takut nanti orang tu. Tapi bulan puasa ni rasanya selamat tu. Abang kena pergi cepat ni, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati tau. Nakal-nakal-nakal. Tak apalah. Yang penting dapat buah kurma dari jejak keidaman. Nak makan puas-puas lepas buka nanti. Seorang je ke dapat buah kurma daripada Abang Masri? Mustahillah. Kau layak ke dapat buah kurma daripada Abang Masri tu? Abang Masri cuma boleh kasih ke aku seorang. Sebab dia dah pilih dah kurma untuk lidah yang comel-comel yang bulat ni untuk aku tau. Kau ingat Abang Masri tu nak ke kau? Tak adanya dia nak dekat kau lah lidah. Kesian aku kan? Kesian ke aku ke? Kesian ke kau? Aku rasa kau hanya bermimpi di siang hari. Keluar pula keping. Kedai pasar raya Song Fuat Rimas Abang Masri kau tu. Eh Lija, kau ingat kau dah bagus ke ha? Sekurang-kurangnya aku dah dapat. Dapat? Dapat apa? Dapat diskaun harga kurma. Diskaun kurma? Aku ingat dapat diskaun apa-apa ke Abang Masri. Ha, ni satu lagi ni. Tak habis-habis bulan puasa tu mengadap juga dengan Facebook tu. Cubalah Lan, bulan puasa ni buat pahala sikit. Tolong mak kat rumah. Sapu sikit halaman ni. Ni tidak, tak habis-habis dengan komputer. Kau nak jadi apa ni? Liza je yang boleh tolong mak. Lah, kenapa mak cakap cini? Mak janganlah cakap cini. Mama nak cakap macam gini. Sekarang, Liza pergi pasar Ramadan. Pergi dapatkan mak air cincau. Sekarang juga. Cepat! Cincau? Tu, dalam poket tu. Pakai sekarang. Pergi boleh. Kalau kau tak dapatkan cincau, aku cincang-cincang kau. Cincau apa? Assalamualaikum, Dara. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Nak ke mana ni? Nak pergi bazar Ramadan ni, jap. Cari lauk untuk buka. Hai, beria nak beli lauk bagai. Dayah bukannya ada suami pun. Tapi untuk berbuka nanti, Dayah dengan Mak kena makan, bang. Oh, iyalah juga. Bukan apa, Niha. Saja singgah nak bagi Niha kurma. Alah, Abang Masri ni sesusah je. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Mak, tak sikit.
Mana mak, mak. Kau sakit. Berapa lama aku nak tunggu kau punya air cincau tu sebelum aku cincang kau, mak. Sakitlah. Nak pergilah ni. Sekarang juga Liza pergi. Sebelum Liza nak pergi tu kan, mana minta tolong sikit aja. Pergi jumpa dengan pakcik Masrin kau tu. Cakap dekat dia, mak kau ni kena salam dekat dia. Lepas tu, cuba hantarkan surat ni kat tangan dia. Mak ni berapa mulut dia bising tapi hati tak sampai. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mak. Wah. Kemain lagi nak ajak anak aku makan ikan bakau? Kau ni bukan standard anak aku tau. Aku bakau kau nanti. Amboi. Segaknya nak guna mak seorang ni. Ini dah ke mana ni? Lan dah janji nak buka puasa dengan kawan-kawan nak. Oh. Nak jumpa kawan-kawan. Oh. Nak eratkan silaturahim. Oh. Maklumlah, duduk rumah lama-lama dah macam anak dara pula. Oh, betul lah tu. Bagus. tapi ingat ni mak pesan ni. Balik cepat sembahyang terawih. Ni bulan puasa ni. Bukan selalu kita dapat sembahyang terawih setahun sekali je. Balik cepat tau. InsyaAllah, mak. Hai. Buka puasa kat rumah pun bukan main lagi dengan baju hijau. Nak melarang bagaimana ni? Sebenarnya Liza nak berbuka dengan kawan-kawan dekat luar. Buka puasa je tau. Jangan buka benda-benda lain. Lepas buka puasa, tu balik rumah tau. Baik, mak. Allahu Akbar. Apa kau telefon aku ni? Tak tahu kau orang tengah buka. Kau tak bosik? Kau tak buka ya? Ha? Berdua-duaan? Macam mana? Awak kenyang tak? Mestilah. Sebenarnya kan, kalau nak tahu, saya memang nak makan ikan bakar ini memang lama gila. Tapi apa-apa pun, terima kasih sebab belanja saya. Ini kira sikit sebelanja awak. Saya boleh belanja awak ikan paus kalau awak nak. Sebenarnya, saya bawa awak makan ni sebab saya nak jumpa dengan awak. Ish, awak ni. Dahlah, macam mana kita balik? Nanti mak saya bisinglah balik lambat. Kejap, eh. Buka. Kira tak? Awak, nanti kan kita bawa awak makan ikan bakar lagi besar pun ni. Ya? Oh, nak kira ya? Semuanya 6 sebatan atau RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Faham? Faham? Tak faham? Sama lah. Kalau kau rasa kau nak cek lelaki, cari orang yang betul-betul bernama lelaki. Bulan, dia boleh kecil sampai ke besar. Dah tak kenal jantina ke? Dah tak kenal kaca dengan permata? Kalau rasa-rasa nak buat suami, siasat dulu latar belakang dia. Itu aku sokong. Yang penting anak aku tak dijadikan pasangan. Kenapa lah kau ni tak serik-serik, Halan? Si Liza tu bukannya betul sangat budaknya. Bukan cantik mana pun. Kenapa kau tergila-gila sangat dengan dia tu? Kenapa mak cakap macam tu pula? Macam mana mak tak cakap macam tu? Kau tengok mak Liza. Kau tengok mak Liza kau tu. Sikit lagi si Liza tu jadi macam tu lah. Perangainya, rupanya macam tu lah. Itu kan nak? Tak nak aku.
macam mana tu? Mak ni pula ada ngumpat lagi ni tengah panas, 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 panas ni. Nak ke mana ni? Nak pergi terawih, Mak. Lagi lama Lan duduk mani, lagi sakit kini Lan. Wah. Yang Mak ni tak nak ikut sekali, Mak. Sempat lagi. Pergilah dulu. Sekejap lagi Mak sampai, eh. Mak, Liza tak fahamlah. Kenapa Mak tak suka sangat dekat Malaysia ni? Kau ni dah kenapa, ha? Kau nampak aku tengah sibuk kat sini? Masa tu sibuk dengan Fazlan kau tu. Ini amaran terakhir, eh. Jangan sibuk-sibuk nak tanya soalan pribadi. Alah, tapi dia ada kena-kena juga dengan masa depan Liza. Mak tahu tak, Liza dengan Lan dah bincang nanti nak anak buat orang, nak kahwin pakai baju apa. Hei! Bila masa pula yang korang ni dah kahwin, yang berangan-angan nak pilih baju, nak anak bagai? Selagi aku ni hidup, aku tak bagi restu jangan harap pada Pak Kawin dengan dia. Saya dekat dalam. Awak kirim salam ke mak awak? Awak ni, kalau mak saya nampak awak macam mana, ha? Awak, awak jangan marah saya boleh tak? Saya ni datang jumpa awak sebab saya ni dah tak boleh fikir tu tak? Kenapa mak awak dan mak saya tak restu hubungan kita? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Adakah kita cari apa punca dia? Mungkin tak ada jodoh pun. Awak jangan cakap pasal punca dengan saya. Disebabkan punca lah saya mandi tak basah. Dan disebabkan punca lah semalam saya makan tengah hari tak. Awak puasa, ya? Saya puasa. Saya cakap tadi berbuka semalam. Kenapa yang temenungan malam buta ni? Ha? Tunggu jantan ke apa? Eh, tak adalah. Dah saja je ambil angin eksklus cuma. Kenapa dalam bilik tu kipas rosak ke? Kenapa tak nak kipas rosak? Apa tak siang tadi mak pergi beli? Apa tunggu lagi ni? Masuklah. Pergi tidur. Hei. Tak nak tangga dah makan. Kita sayanglah malam buta ni. Sayang. Adil Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa, setahun menghilang, sekarang menjelang. Hai, 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 tu nak ke mana pula tu Lan? Ha? Bulan-bulan puasa ni nak ke mana ni? Dah sasah dia basikal, mestilah Lan nak pergi naik basikal, takkan nak bawa motor pula. Memandangkan Lan ni dah lama tak bersenam, Lan rasa hari ni Lan nak bersenam lah. Bersenam ni bagus, Mak. Untuk meningkatkan pernafasan, stamina. Lepas tu kan kau letihkan mula ni kau nak ponteng puasa kan? Astaghfirullahalazim, Mak ni pun. Lan ni kan dah besar panjang. Mana ada ponteng-ponteng semua ni? Itu semua kerja budak-budak lah, Mak. Tu kan macam jalan kau keluar tu naik basikal tu kan? Jangan sekali-kali kau singgah ke rumah Mak Lijah tu, tau? Kalau ia pun Lan nak pergi Mak Lijah, Lan nak jumpa Liza, bukannya Mak Lijah. Liza tu bukankah anak Lijah? Sebab itulah Lan pergi rumah Mak Lijah nak jumpa Liza, bukan jumpa Mak Lijah. Liza tu baik orangnya. Kalau Mak nak tahu, dulu kan, Liza... Pagi kau boleh bangun awal, eh? Rupa-rupanya,
ada jam peribadi sendiri yang kejutkan kau setiap pagi. Ha? Sekarang macam mana? Mak dah percaya kan? Dari dulu lagi dalam kita kat mak, yang pilihan hati Lan ni bagus. Ada ciri-ciri isteri yang solehah. Dah! Mak tak percaya! Dan mak tak suka lagi jadi keluarga Riza tu. Mak, takkanlah mak nak biarkan Lan ni membujang sampai ketua pula? Itu mak lebih bersyukur lagi, Lan. Biarlah kau membujang sampai ketua, mak rela. Daripada mak dapat cucu cicit keturunan Selijah tu. Mak tak suka. Tapi masalahnya sekarang, mak. Lan nak berkahwin dengan si Liza, bukannya si Lijah. Budak ni tak faham-faham. Liza tu anak Lijah. Mak dengan anak 2x5 10. Faham? Baju raya mak tahun ni biar Liza yang belikan. Engkau nak cekau kat mana? Ha? Duit belanja engkau pun hari-hari aku bagi. Duit di telefon kau pun aku bagi. Engkau nak korek kat mana nak beli baju raya aku tu? Mak, Fazlan tu kan baik orangnya tau. Liza rasa dia boleh pergi Liza sampai ke pintu syurga. Sampai pintu syurga je? Dia tunggu kat pintu, tak bawa kau masuk. Eh, kalau dia betul-betul lelaki Islam yang sejati, dia mesti bawa kau masuk dalam syurga. Tak ada dia tunggu-tunggu depan pintu dia. Habis aku selama ni yang besar kau, bagi kau makan didik kau sampai cantik ni, apa benda? Ha, tak ada tanggungjawab. Tu lain, mak. Walaupun umur mak 60 tahun, tapi mak tetap nampak macam 48. Hei! Umur aku belum 45 tahun lagi tau. Tapi, mak, Fazlan tu baik. Dulu kan... Ya Allah. Awak, apa ni main campak-campak buku macam ni? Ilmu ni bukan untuk dicampak. Boleh merana hidup. Adalah, tapi soalan tu yang susah sangat. And darab tu, darab ni, entah apa, saya tak tahu. Yang mana, yang mana? Yang bawah tu. Tak susah, soalan ni tak susah. Awak tengok eh. Ha, kat belakang ni kan ada jawapan. Lah, boleh ke bawah macam tu? Hey, awak tu tak saya terpanjang. Wah. Awak suka tak buku yang saya beli? Mestilah saya suka buku ni. Saya janji nanti SPM saya akan dapat banyak. Kalau awak cakap macam tu, lepas ni saya janji sebelum awak SPM, saya akan beli buku rujukan awak banyak lagi supaya dapat A. Betul ni? Betul. Janji. Saya janji. Macam tu lah cerita dia, mak. Kalau tak kerana Fazlan, mesti SPM Liza tak dapat banyak A. Lepas tu tak dapat masuk universiti. Mak tak peduli. Mak tetap dengan prinsip hidup mak. Mak sanggup ke tengok anak mak ni dari rumah? Ha? Lari? Aku suruh kau berjalan kaki pergi kedai Pakcik Masri pun payah. Kau nak berlari? Kau nak berlari ke mana? Mana je lah, mak. Dah, aku nak keluar. Nak pergi mana? Nak beli barang aku banyak lagi tak ada tau. Nak arahkan kau sampai besok pun kita tak makan. Kita makan lusa je lah, mak. Anak engkau yang tergila-gila dengan anak aku yang contoh, engkau dah lupa ke aku ni dulu ratu kebaya Aidilfitri? Berani engkau tuduh bakal imam masjid bersalah, ha?
Eh, anak aku rajin semayang, rajin terawih. Ha, bukanlah macam anak kau, memang tak sesuai dengan anak aku. Jangan anak aku ni tak ada pegangan agama ke apa? Kalau anak kau tu mungkinlah aku ingat. Tapi kalau kau... Ah, kalau aku kau ingat, aku ni bekas gangster kampung dusun. Kau nak lawan dengan aku panggil geng, aku nak ramai nak. Bukan panggil geng, aku tak nak. Aku tak nak. Eh, apa ni bang? Apa maksud anak dalam? Eh, tak payah kasar-kasar dengan suami saya. Terima kasih. Dah, dah, dah. Pergilah masuk dan masuk tangga kita. Masuk. Janganlah ganggu kita orang ni, bang. Abang Masri. Jom. Dah terlanjur kita berjumpa. Apa kata kita berperang? Kau ni semua yang apa, eh? Kau tu hajar kan rumi kasar dengan aku, ya? Ha? Kau ingat aku takut dengan kau? Kau ingat aku... Ya Allah, benaknya. Awak ni ada apa pergi setan senok tu? Tak jauh saya kayu dengan batu-batu macam ni. Penat tu. Saya ni ada masalah. Pasal mak awak, pasal mak saya. Kenapa eh? Entahlah. Saya tak tahulah apa masalah diorang ni. Yang saya tahu, diorang tak suka kita ada hubungan. Tu je. Habis tu awak nak senyap macam tu je? Tak adalah macam tu. Sebenarnya saya dah banyak cara saya buat. Semuanya tak berjaya. Tahulah nak buat apa. Kalau macam tu saya nak balik. Saya datang jauh-jauh ni. Tu je awak nak cakap kat saya. Ha? Dengan panas. Tadi saya kena kejar anjing dengan batu semua. Bulan puasa ni tau saya tak? Saya nak balik. Saya tak peduli. Saya nak balik. Saya merajuk. Baliklah. Saya balik ni. Pergilah. Betul. Balik. Kata nak balik. Saya memang dah balik. Saya nak balik ni. Kenapa tak balik lagi? Makin lama makin kelam kabut kan. Hei, nak pilih yang mana satu dah. Takkan nak pilih dua-dua. Danang. Sangat dekat Mak Jemal tu, Mak. Betul kau nak tahu kenapa aku tak suka. Bukan tak suka, aku benci dengan si Jemal tu. Kau nak tahu kenapa? Kau tahu kan kenapa Mak benci sangat dengan Mak Lijah tu? Kalau tidak sekarang ni, engkau dengan si Fazlan tu dah jadi adik-beradik tiri. Tapi macam mustahil je Mak Lijah tu boleh suka kat arwah ayah. Aku memang tak suka dengan si Jemah tu sebab dia memang tergila-gilakan dengan arwah ayah engkau dulu. Arwah ayah tu tak adalah kacak sangat. Gigi tak ada. Harta tak sebab apa nak ada. Arwah ayah kau memang tak pernah sukakan dia. Tapi dia dah calang satu kampung yang aku ni akan hidup bermadu dengan dia. Engkau nak ke bermak tinggi dengan dia? Engkau sanggup? Cinta tak kenal rupa dan harta. Dia nak juga dengan arwah ayah kau tu dulu. Bukan main gila lagi dia. Apa lagi kau nak tanya? Tanya lah lagi. Tanya. Apa? Keturunan dia pula? Kau nak aku tanya? Dah nak tanya lagi dah. Mak tak marah. Tapi lelaki kita rindaknya. Lan nak buat Zah pergi mana, Lan? Kita nak kahwin lari kat seberang sana. Tapi Lan ada duit, kena bawa Zah pergi sana. Sekarang ni kita tak perlu pakai duit. Kita boleh berenang, kan? Lan lupa, eh? Lan mana pandai berenang? Habis tu macam mana? Lan jangan buat gila lah. Esok kita nak raya. Kalau kita pergi kahwin kat sana sekalipun, kan? Mak kita tak akan restu hubungan kita, Lan tahu tak? Itu semua tak penting. Yang penting sekarang cinta kita. Faham tak cinta kita? Tak penting kau kata. Ni nampak ni. Lain jangan tinggalkan saya.
Pukul berapa ni, Mak? Pukul berapa? Pukul berapa kau sampai kat seberang tadi tu? Bangun sekarang, bangun sahur! Tolong makan dapur tu, cepat! Abang Masri! Udang! Abang! Abang sudi tak nak berbuka puasa rumah Lijah malam ni? Eh, apa pula tak sudinya? Lijah masak udang tu ke? Mestilah! Lijah tahu abang memang suka udang. Tak apa, abang datang awal lah tolong kopekkan udang. Janji tau. Lijah tunggu ya. Comel tak udang ni? Comel. Baik, comel. Udang. Oh, comel. Besar. Dah. Sabarlah, Liza. Ha, apa kata lepas ni kita jumpa Bomo nak? Eh, awak ni dah kenapa? Gila ke apa nak pergi jumpa Bomo bulan puasa macam ni? Awak, ini bukan kerja tak senonoh. Kita boleh suruh Bomo tu bangunkan balik bapak kita dan beritahu perkara yang sebenar. Tak adalah kita pening, kan? Awak ni saja buat lawak ke apa? Eh, tak lawak langsung awak tahu? Ini bukan pasal lawak ke, pasal kelakar ke. Ini pasal siapa yang goda siapa. Eh, awak ni nak tuduh mak saya yang gatal kaki goda orang eh? Ha? Mulut je. Habis tu takkan mak saya pula kaki goda? Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Awalnya, hari ni abang tutup kedai. Abang ada hal sikit hari ni. Memanglah biasanya dekat maghrib. Tutupnya. Abang ni malu ke nak cakap dengan Jemaah. Cakaplah, abang dah tak sabar nak buka puasa dengan Jemaah. Bang, Jemaah pun sama dah tak sabar nak buka puasa dengan abang. Memang betul Jemaah. Bila masa pula abang janji nak buka dengan Jemaah? Abang dah lupalah tu. Ha. Jemaah malam ni nak masak makanan kegemaran abang, kari kambing. Ha. Abang suka kan? Jemaah, tak baik buat macam ni. Mendatangkan fitnah secara sengaja tu hukumnya berdosa, Jemaah. Eh, tak. Mana pula Jemaah nak fitnah abang? Masa Jemaah telefon abang, abang kata boleh. Ha. Hello, Masri Enterprise. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Masri Enterprise. Boleh saya tolong? Assalamualaikum, Mama Masri. Jemaah ni nak jemput abang buka puasa hari ni kat rumah Jemaah. Hai Jemaah, buka puasa apanya? Johor pun belum masuk lagi kan? Nanti Jemaah nak masak kari kambing ke kemarin abang. Abang jangan tak datang tau. Abang jangan lupa ya. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Macam mana? Abang dah ingat dah? Ingat. Tapi... Abang janganlah buat pula hal ni. Abang jangan lupa temu janji kita malam ni. Tak baik tau kalau abang mungkin janji. Dosa. Sebenarnya masa tu abang tak apa sedar. Yalah, maklumlah tengah tidur. Jemaah tak kira abang sedar tak sedar. Ha, kalau abang mungkin janji, Jemaah beritahu semua orang kampung yang abang waktu-waktu bulan puasa ni abang tidur siang hari je kerjanya. Abang datang tau, Jemaah masak kari kambing banyak. Abang datang kan? Jemaah balik dulu ya bang ya. Assalamualaikum bang.
Jahanam. Pintu rumah kau kunci. Habis tu kalau aku keluar, mestilah aku kunci rumah aku. Ha? Kau keluar? Habis tu macam mana aku boleh dengar suara kau? Ni aku kat belakang kau ni, Timah. Yang terbaru. Mas 919, Mas 650, Mas 999. Ini dah macam nombor nak panggil polis untuk kecemasan aja ni. Lima, ni Mas kau ni edisi terbaru. Kau 999 ni? Semua yang aku bawa hari ni, semuanya edisi terbaru. Jadi kau pilih, kau ambil, kau tak ambil rugi. Tapi kan Timah, aku ni, yelah kau tahu kan, aku bukannya tak ada duit, boleh sangat kalau aku nak borong semua ni. Ha. Tapi kau faham je lah, aku rasa tak gunalah aku nak pakai banyak-banyak ni di usia aku macam ni. Nak melarang nanti apa pula orang kata. Eh, kau jangan cakap macam tu. Kita ni orang perempuan, jangan fikir usia. Ni, barang-barang kemas ni lah yang jadi penyeri kita sebagai seorang wanita. Tu, macam Lijah tu, dia pandai, dia cerdik. Ah, dah habis barang aku bukan main banyak dia borongnya. Tapi, satulah yang aku tak suka dia tu. Dia siap mengata engkau. Dia kata, engkau tak mampu ambil barang-barang aku. Engkau ni bukan berduit. Jadi buang masa je kalau aku datang sini. Mengamuk aku tadi, aku marah dia. Aku kata, mana lah dia? Betul ni, Dimah? Betul. Dia kata aku macam tu? Iya. Dia kata aku tak ada duit? Kan ni dia kata aku macam tu? Baik, Dimah. Kau pilih barang ni yang paling besar, yang paling murah aku nak. Paling besar? Besar? Murah? Ha. Ada. Sekejap aku cari. Tujuan Kak Timah ni datang bukannya apa, sekadar nak tunjukkan barang-barang edisi terbaru Kak Timah ni pada adik. Sekejap. Kau Timah kan? Aku ni Lijah. Yeah. Kawan kita satu kampung masa kecil-kecil sama. Tahu, sekolah kecil-kecil satu sekolah. Lepas tu kita pergi jalan kampung pun kita sama beriringan. Umur kita sebaya. Yang tiba-tiba kau nak berkakak beradik dengan aku ni kenapa? Alah, aku lupalah Lijah. Sebabnya aku terpegun tengok kau. Keadaan kau yang bergaya, menawan. Sepatutnya kan bila umur meningkat, makin tua. Tapi kau ni makin nampak muda, cantik sangat. Betul ke ni? Ya, sesuai dengan barang kemas edisi terbaru aku ni tau. Barang kemas ni memang untuk orang muda. Ya, sesuai dengan kau. Aku ambil semua. Semua ni aku ambil tau. Semua? Alhamdulillah. Raya sakan aku tahu ni kan? Tak adalah sakan sangat, tapi aku dah rancang. Cincin ni pakai raya pertama, rantai tu raya kedua, yang ni raya ketiga. Sebulan aku pakai barang kemas kau ni. Kau ni memang bijak. Tak macam sejemah tu. Ih, aku geram sangat. Mentang-mentanglah dia ambil barang aku ni banyak, dia kutuknya kau. Dia kata kau ni tak ada duit nak beli barang aku. Ha, tengok kau beli semua kan? Tak apa. Aku jadi ambil semua ni, tapi dengan satu syarat. Apa? Kau sekarang ni, apa yang kau kena buat, kau kena hebong, kau kena jaga satu kampung. Bahawasanya aku yang ambil barang-barang kau semua ni tau. Kau kena bagi tahu kat semua orang ni, janda kaya Lijah yang ambil barang ni tau. Tak jadi masalah Lijah, hoi. Ini semua kira aku punya lah. Ya, ambil lah. Satu je syarat, satu je. Apa dia? Bayar sikit-sikit boleh. Sebulan RM15.
20. Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan. Waalaikumsalam, Dayang. Alah, Kak, menyanyi sukanya dia. Nak raya kan, tak lama lagi. Eh, Kak, dah kebetulan jumpa ni, Kak. Saya ni ada buat niaga sikit. Hah? Kau meniaga? Eh, kau nak potong niaga aku, eh? Kau tahu kan, dalam kampung ni, aku yang meniaga. Aku meniaga emas, aku meniaga lansir. Kau meniaga apa? Kak, akak jangan risau. Saya tak jual apa yang akak jual. Saya jual ni lah. Kuih raya. Kuih. Saya beli boroh dekat kilang, Kak. Murah. Jadi saya bolehlah jual murah-murah dekat orang kampung kita ni. Suka-suka je, Kak. Eh, aku ada idea baik punya. Kalau kau nak lariskan kuih kau tu, kau dengar cakap aku. Kau tahu kan? Lijah dengan Jemah tu macam anjing dan kucing. Asyik nak bergaduh. Jadi, kau pergi rumah Jemah, kau cakap dengan Jemah yang Lijah ni beli semua kuih kau. Lepas tu, kau pergi rumah Lijah, kau cakap pula yang Jemah ni beli semua kuih kau. Ha, lepas tu, kuih kau habis. Kau tak percaya, kau buatlah. Ha. Tak apalah, Kak. Saya ni tak pandai nak bohong-bohong orang. Lagipun kalau saya meniaga, saya jujur. Saya ikhlas. Nak-nak bulan Ramadan ni, Kak, tak baik kita menipu orang, Kak. Lagipun Nabi ada cakap kalau kita nak... Tak apalah, aku pergi dulu. Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Lijah pun masaknya sedap. Nak pilih yang mana? Nak pilih Jemah ke? Lijah. Jemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaflah, bang. Daya ganggu je, abang tengah berwirit. Tak mengganggu. Daya dari mana ni? Nak ke mana? Dah kebetulan kan Daya lalu depan kedai abang ni. Daya nak tunjuk kat abang. Daya ni jual kuih raya, bang. Kalau nak order, ni ada katalog. Kuih raya ni ya. Bagus. Oh, sedap ni. Harga pun bagus ni. Biasa orang sepaket RM10 jual. Ini RM7.50 je. Yelah, bang. Daya ambil murah. Terus seperti kilang. Jadi Daya bolehlah jual murah sikit dekat orang kampung ni. Saja je. Cari duit raya. Itu betul cara tu. Cara berniaga yang bernas. Kalau macam tu, apa kata Daya letak aja kat kedai abang? Betul ke, bang? Ya, apa tengok yang mana? Daya tulis. Yang ni. Letaklah semualah kat sini. Semua? Ya. Semua ada 40 jenis. Satu. Abang Masri, satu jenis kuih ni nak bagi bekas, bang? Abang Masri? Ya. Minta maaflah. Abang Masri ada masalah ke? Sebenarnya tak adalah masalah besar sangat. Tapi kalau dibiarkan boleh jadi besar juga ni. Macam ni, sebenarnya abang dah tersilap janji dengan dua orang sekaligus, Jemah dengan Lijah, untuk buka sama dengan dia. Tapi itulah kebetulan hari yang sama. Aduh, hai, popularnya Abang Masri ni. Bukan pasal popular ni, sempat tu umur tu. Tolonglah kalau ada idea yang ideal. Macam ni lah, Abang Masri. Bagi Daya lah kan, bang. Abang tolak kedua-duanya sekali dengan cara baik. Jadi tak adalah ada pihak yang ketik hati. Yang paling afdal sekali, abang berbuka puasa kat masjid. Lepas tu, rawih sekali. Bernas?
afdal. Terima kasih. Zema, maaflah ya. Abang Masri tak boleh buka puasa sama hari ni. Dah janji nak buka puasa kat rumah. Ada kawan nak datang. Lain kalilah ya. Lagipun, bulan Ramadan bukannya sekali je. Tiap tahun ada. Maaf tau. Banyak je berkandang lah. Uyuyu masak ni. Siapa nak datang? Elok dan kau ada, Lan. Ni, Lan tolong bagi pada Pakcik Masri kau tu, ya? Ni, Mak bagi lauk kat dia ni. Ha, Pakcik Masri tu dah besar. Pandai-pandai dia lah beli makanan ke, masak sendiri ke, yang Mak ni dah kenapa? Alalan, salah ke kita buat baik sesama manusia ni, sesama Islam? Tambahan lagi, ini bulan puasa tau. Ah, besar pahalanya Lan, kita bersedekah dengan orang ni. Ah, makanan macam ni lebih afdal. Mak, rumah jiran sebelah tu, daripada puasa pertama sampai sekarang, Mak tak pernah pun nak bagi lauk tu tak? Ni sejak bila pula engkau pandai membebe dengan Mak ni? Hah? Belajar kat mana ni? Ah, ini mesti dah berpengaruh dengan si Liza tu kan? Hah? Anak si Lijah tu. Ah, ni ikut pandai Mak dia lah tu. Ah, pergi ke ceruk kampung sana membebe, pergi ke ceruk sini membebe, mengumpat orang sana sini. Ah, sekarang kau pula dah berjangkit dia. Pandai pula membebe. Kalau orang kata pergi, tu pergi je lah. Buatlah apa yang suruh. Awak buat apa kat sini? Ni? Ha, ni ada lauk sikit Pak Cik. Mak yang masak tau. Lepas tu, Mak kisahlah sekali kat Pak Cik. Pak Cik, ini pula Mak saya yang bagi. Dia pesan Pak Cik kena habiskan semua makanan ni. Lagi satu, bagi salam ke Pak Cik. Katanya kalau Pak Cik dah habis makan semua makanan ni, Pak Cik boleh pulangkan balik bekas ni bila-bila masa je yang Pak Cik nak. Tak payah pulangkan ni tak apa. Simpan je. Apa? Awak rasa tak apa yang saya rasa? Bulan puasa mana boleh rasa-rasa? Eh, Syawal ni bukan yang saya... kan? Ni rasa yang kat sini, ni hati. Haa... Saya rasa kan... Mak saya dengan mak awak ni mesti ada muslihat yang tersendiri dekat Pakcik Masri. Haa... Benda yang awak nak cakap kat saya tadi... Benda itulah yang saya nak cakap kat awak. Tapi tak apa. Awak dah cakap. Maksud sama je. Tadi kan, masa Liza hantar nasi dekat rumah Pak Cik Masri tu, hantar lauk yang Mak lagi tu kan? Dia cakap apa? Dia cakap terima kasih kat Mak. Terima kasih je. Angkat ni sekarang ni, dia masih tengah makan tu lauk yang Mak kasih tadi tu. Biasa ni kan, masakan sesedap yang Mak masak ni, biasa kalau orang makan lah. Mesti dia akan kenyang. Mak, tadi kan Mak Jemah pun ada bagi lauk tau dekat Pakcik Masri. Lepas tu Pakcik Masri cakap, dia kata dia kirim salam sayang dekat Mak Jemah. Eh, Mak okey tak ni? Kan. Kram. Nah. Tak semangat apa. Assalamualaikum Pakcik Masri. Waalaikumsalam. Allah. Lewat tu budaya ni. Sebenarnya tak habis pun lagi kerja, tapi sebab nak pergi terawih kan. Ah, besok jelah sambung. Ah, yang Fazlan pula kenapa datang sini? Saya nak bertanya satu soalan ke Pak Cik. Soalannya berbunyi, Pak Cik ni betul-betul ke suka kat mak saya?
Alam. Aduh. Aduh, sakit pula. Aduh, sakit pula. Daya. Banyaknya kuih raya kau ni, Daya. Cantik-cantik pula tu, ha? Macam-macam jenis. Kalau nak tempat, dekat sini ada tulis kod nombor dia. Bagi kat saya, nanti nak dekatkan lagi, saya nak dekat akak. Senang macam tu, ya? Lagipun akak banyak nak tempat tau ni. Akak seorang je ke kat rumah? Fazlan mana? Fazlan? Eh, tadi ada dalam bilik dia. Agak buat kerja dia lah tu. Eh, ingatkan Fazlan tak ada. Ingatkan akan seorang-seorang kat rumah. Ada. Dia ada kat bilik dia tu. Yalah, maklumlah. Duduk seorang ni bosan kan, Kak? Yalah, Daya. Tapi nak buat macam mana kan? Dah nasib kita. Carilah suami baru. Ha? Alah, Daya ni. Macam tahu-tahu pula. Malu sebenarnya akak nak cerita dengan Dayah. Tapi tak apalah dah. Kebetulan Dayah menanya ni kan. Akak cerita dah tapi jangan beritahu kat orang, ya. Malulah akak. Eh, sebenarnya gini. Akak ni sebenarnya ada hati dengan Abang Masri tu. Dayah kenal kan? Dia akak tengok baik. Jadi akak kenal tengok dia pun ada juga nampak minat kat akak. Tapi itulah, akak tunggu-tunggu sampai sekarang tak pula dia datang-datang meminang akak. Tapi akak nak menanya, akak segan dah, ya. Yelah, takkanlah pula nanti orang kata pergi jahit timba kan. Malulah kita, kita orang perempuan. Iya, memang tak patut si Jemah tu. Ada kena kata kau macam tu, dia kata langsir ke rumah kau ni. Buruk. Lepas tu layak tu buat alas kaki je. Macam nak minta kaki je si Jemah tu, ha? Itulah kan Jemah tu. Lepas tu, yang sebaik-baiknya aku fikir adalah kau ambil kain aku ni, kain langsir ni, kau beli dari aku. Biar dia tahu yang kau ni kaya. Bukannya orang tak mampu. Jangan. Ini tadi kain langsir? Yelah. Aku ingatkan kain kapan tadi. Ish, kau ni pandai bergurau. Ada pula kain kapan macam ni. Ini adalah edisi terbaru. Warna dia je warna putih macam kain kapan. Tapi kau tengok lubang-lubang, angin masuk. Ni kain dia jenis kualiti yang baik, cotton. Tapi kalau kain kapan ada lubang-lubang macam ni pun bagus. Boleh intai-intai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daya! Sini. Kain kapan lubang-lubang. Sini. Ni Masri, nak mendirikan rumah tangga ni ibarat dia macam kita nak buat rumah. Nak kena ada tangga, nak kena ada tiang, nak kena ada bumbung. Kalau kita nak cari calon isteri tu, biarlah yang dia tu elok dan boleh jaga kau. Jangan ikut nafsu. Kita kena ikut agama dia. Kelembutan wajah dia, keluhuran hati dia. Isteri ni kan payung surga suami. Betul. Betul sangat lah tu, Daud. Aku dah cakap kat orang kampung tu lagi masa mesyuarat dekat masjid tu lagi. Kau lah calon yang paling layak untuk dijadikan imam. Tapi dia orang degil. Usahkan imam, Bilal pun tidak. Tok Siak pun tidak. Ini apa jawatan pun dia orang tak bagi. Pelik kan? Tak rasa dulu. Tak apa, banyak lagi orang nak jumpa aku, nak beli kain langsir. Tapi yang kain putih macam kain kapan tu aku nak tau. Yelah. Bagi 8 meter nanti. Iya. Ingat aku nak sangat beli kain kapan dia. Aduh, kekekel pelubang-lubang. Mana boleh angin masuk kan? Kak, akak nak kuih yang mana?
saya cuma murah aja ni. Harga kawan-kawan, harga orang kampung. Selain daripada ni, kakak ni lah kan, siapa lagi dalam kampung yang beli kuih ni? Ramai kak. Orang-orang kampung ni ramai beli. Yang paling banyak beli, Abang Masri. Abang Masri? Janganlah cerita pasal Abang Masri tu. Dia tu memang hebat orangnya. Dahlah gagah, tinggi, putih. Dia punya duit tu lah kan, kalau kot kemampuan dia, satu kampung dia boleh taja orang mampu, orang hebat macam tu. Suka kalau dengar Masri tu, suka. Dia geli lah dah rasa. Jat sikit pun heboh aku ni. Dia ada tak masa berbual tu? Dia ada tak cakap macam, ialah macam dia luar perasaan. Luar perasaan, ada tak? Luar perasaan macam mana tu kak? Dia ada tak macam perasaan meluap-luap, cakap nak pinang kakak ke dia? Tak ada kak. Tak ada cakap apa-apa pun dengan saya. Masa Dayah pergi jumpa dia, dia pakai baju apa? Atau pakai baju bunga-bunga? Ha, rupa-rupanya mak kita gaduh selama ni pasal Pakcik Masri tu. Kesannya. Itulah dia. Nak kata kacak, tak adalah kacak sangat. Tak ilmu apa entah dia pakai sampai mak kita terkejar-kejarkan dia. Betul juga kan. Tapi lain kita tak boleh biarkan benda ni berlarutan. Ha, kalau tak sampai raya tahun depan pun dia masih gaduh sakan lagi. Betul. Apa kata kalau kita fikir macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ha! Saya ada satu idea. Hey, belum sempat saya nak pejam mata, awak dah ada idea lah. Apa idea awak yang hebat sangat tu? Adalah. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Wah. Ya. Lenggang tangan kosong aja. Ingatkan kot adalah bawa makanan seperti biasa. Takdelah, kalau Pak Cik nak hari-hari, Pak Cik kenalah bayar kita orang. Pak Cik, tujuan kami datang ni bukan nak menghantar makanan, tapi nak mengajukan soalan dekat Pak Cik. Dan soalannya berbunyi, Pak Cik ni sebenarnya berminat dekat mak saya ke dekat mak dia? Apa pula ni korang ni? Tanya soalan ni yang macam tu. Suka itu, suka ini. Alah, korang budak lagi, tak faham sangat. Jangan campurlah dengan permainan orang tua ni. Tak adalah, Liza tak kisah kalau Pak Cik sukakan Mak Liza. Tapi Mak Liza ni dia lain sikit. Kalau dia mengamuk Pak Cik, habis pinggan, mangkuk, cawan, semua berterbangan Pak Cik. Hal lagi satu, kalau malam-malam tu dia suka kencing malam lah Pakcik, Liza tak kisah. Kalau Pakcik okey, Liza okey. Itu baru mak dia. Sabar Pakcik, ini mak saya pula. Kenapa? Dia tak malam pula? Dia tak boleh malam. Tapi dia, mak saya, kalau gelang emas setakat ni, tak payahlah Pakcik. Dia kena ada daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Itu bermas. Dia ada sawan. Sat. Manalah tahu Pak Cik buang makan dengan dia. Tengah nak romantik ni. Suap sana, nak suap sini. Tiba-tiba dia jatuh pengsan. Keluar buai dari mulut. Pak Cik sanggup ke? Saya okey je Pak Cik. Mana pen ni? Kat lingat. Tu sawan bar. Kenapa pula Abang Masri ni tiba-tiba ajak Dayah buka puasa ni? Ni kalau Kak Lijah dengan Kak Jemah tahu ni, nampak kita buka puasa sama-sama ni bang, mati Dayah bang. Apa pula dia kata? Apa pula masalah ni? Dia nak kata apa? Lagipun dia orang tu bukannya isteri Abang. Yelah, tapi dia orang tu semua kan tengah rebutkan abang sekarang ni. Yalah, memanglah. Nampak dia orang tu suka dengan abang. Dan abang pun sebenarnya suka juga dengan dia orang tu. Tapi akhir-akhir ni abang macam rasa
ragu-ragu. Macam tak tahu nak pilih yang mana satu di antara dua. Jadi itu yang harap kalau ajak Daya datang buka dengan abang ni, Daya boleh bagi pendapat lah, boleh tolong abang buat pilihan. Alah Abang Masri, betul Abang Masri, Daya ni tak reti nak nilai-nilai orang ni. Tapi Daya akan pandang pada keikhlasan. Kalau orang betul-betul ikhlas dengan kita, Daya terima lah. Keikhlasan ni tak ada nampaknya pada yang berdua tu, cuma ada pada dua orang yang, yang pertama Daya, yang kedua Timah. Tapi Daya dah tentulah tak nak abang kan. Jadi nampaknya abang terpaksalah pilih Timah jual langsir. Azan. Alhamdulillah. Allah Allahumma amin. Sila. Kita Liza, kalau pergi sembahyang berterawih ni banyak padilah dia. Rugi kalau tak pergi. Dahlah setiap puasa ni, setahun sekali. Tahun depan tak tentu kita hidup ke mati pun tak tahu lagi kan? Haa, kemak. Tapi Liza peliklah. Dah nak habis puasa baru mak ajak Liza pergi terawih. Kau ni saja nak malukan mak eh? Ha, nak pergi ke satu kampung lah. Tak adalah macam tu. Kan kopi yang mak nak... Tak buat kopi aku letihkan sekejap lagi. Hello. Ha, ada apa? Awak, saya nak jumpa awak sekarang boleh? Ya, awak gila ke mak saya adalah. Tapi saya dekat pondok tepi rumah awak. Ha, awak gila ke? Okey, okey, tak apa, tak apa, macam ni. Awak tunggu saya dekat belakang rumah, sekejap lagi saya datang. Okey. Cakap dalam telefon je ke senang? Awak, bercakap telefon tak sama. Bila jumpa dengan awak ni, saya rasa macam tenang, macam damai, aman, sentosa. Rasa macam dunia ni saya yang punya. Mengada kan? Tak. Betul. Realiti, sumpah. Ya, mengada-ngada. Awak, janganlah marah. Awak ni jumpa saya marah, jumpa saya marah. Saya tahulah mak awak dalam. Tapi macam mana cakap tu kan? Saya ni nak ajak awak pergi beli baju raya esok. Awak nak tak? Hei, mesti nak nak. Esok, kata. Liza! Lepas saya, lepas saya, lepas saya. Hei! Jom. Apa ni? Ha? Apa kata tak naik-naik lagi? Malam-malam buta ni? Liza tak. Liza saja dia nak tengok tika ni. Dah kering ke tak? Ikan ni besok pun tak kering tau. Masuklah. Assalamualaikum, Daya. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Tunggu bas ke? Mestilah tunggu bas, bang. Takkan tunggu kereta api kat sini. Dah pandai gurau dah Daya, ya? Bagus, bagus. Nak ke mana sebenarnya? Daya nak pergi pekan sekejap, bang. Nak beli barang raya sikit. Mak Daya tak sihat tu yang Daya pergi sendiri. Kalau sudi, marilah naik sekali. Kita pergi sama-sama. Tak menyusahkan ke? Tak ada apa pula menyusahkan. Tutup. Sakit ke abang masih aku ni? Kenapa pula kedai ni tutup? Abang masih tak cakap pun kalau nak pergi mana-mana. Apa gunanya Abang Masri? Apa kena? Kau dah guna-gunakan dia, kau lagi tanya apa kena? Mulut kau ni lijah kan? Mulampir lama makin cabut mulut kau kan? Kalau aku dah kenakan dia, dah lama dah dia duduk di rumah aku tau berpeluk aku. Hah?
sibuk yang kau kata kau tu dia punya tu, mana ada tanda ke? Sekati akulah aku nak cakap dia aku punya. Yang cakap ni bang, mulut ni mulut aku. Sekati aku nak dekat dia tu aku punya. Aku punya, aku punya. Sudahlah. Apa, ingat aku takut? Tadi bukan main belagak juga cakap tak nak pakai duit saya lah apalah. Ni. Tak adalah. Masih bagi 200 je. Tak cukup lah. Wah. Mak sayang ke? Tu. Pakcik Masri kan? Itu kan kadang luar dengan Pakcik Masri. Diorang tu. Diorang ada apa-apa. Macam mana dengan mamak kita? Tante dia nak kahwin tiga kot. Hei, daripada kahwin tiga, lebih baik kahwin empat. Ha, mak awak, mak saya, Kak Dayah tu ha. Ha, apa Kak Timah mulut kepoh tu? Tak boleh. Hei, Lan. Ni apa yang kau buat ni? Kau menganyam ketupat kan kau berangan? Kalau macam ni ceritanya, sampai pagi besok pun kita tak makan ketupat. Kenapa dengan kamu ni? Ha? Mak dia dah bawa beras tau nak isi dalam ketupat tu. Yalah, sabarlah. Tengah buat kan. Mak, kenapa? Tak ada apa, Mak. Tak ada apa. Mak ni dah sayang macam ni barulah nak buat kuih bagai. Beli je lah kan senang. Beli je lah kan senang. Membazir tu tak? Habis kalau tekak ni teringin nak makan 10 jenis, 10 jenis lah nak kena beli. Banyak duit, buat dia. Jangan cakap buat, nanti tak ikhlas tak dapat tanda. Fazlan? Faz? Mana dia pergi budak ni? Astaghfirullahaladzim. Apa dah jadi ni dengan sawang ketupat aku ni? Ini pedang ke apa ni? Ni ni buat. Alhamdulillah, ada rupa skru pula. Buruk sangat suara kucing tu. Dah macam kucing gantai-gantai dah. Tak tahulah, Mak. Kucing orang sebelah kot. Pergi tengok. Kan dia berak ke rumah kita tak larat bau putih kucing kan. Nak kena basuh lagi, aku cuci. Pergi tengok cepat. Ya, Mak. Kucing zaman sekarang tak sama macam kucing zaman masa muda-muda dulu. Saya dah balik kerja, saya tengah tolong Mak Syed buat kuih raya, awak tahu tak? Miau, miau. Miau, miau pula. Awak,
saya datang ni sebab saya nak bagi awak sesuatu. Apa? Saya buat ini khas untuk awak. Awak pejamlah mata dulu. Apa dia lah? Cakap je lah. Saya dah kecil. Awak pejam mata dulu. Okey, cepatlah. Tutup mata ni. Jangan tipu tau. Tak. Tak tipu? Tak tipu. Tak tipu? Tak tipu lah. Cepatlah. Buka mata awak. Hei, api! Idea dah. Macam mana nak satukan mak awak dengan mak saya? Macam mana? Hai, Mak. Ketupat segera je. Alah. Mana biar, Mak, ayam macam ni? Ketupat segera ke, ketupat palas ke, bawang ke, dah cicah dengan kuah kacang, makan rendang, masuk dan buat, sama je rasa dia. Ni, lemang tiga batang cukup lah kita dua beranak nak makan banyak-banyak basi. Buat apa? Ish. Bang! Mak. Ni daripada kenduri mana pula ni? Tak adalah. Ni ada sikit ketupat. Lauk-lauk sikit. Hmm. Nah, Mak Jemah yang bagi tau. Siap ada kad lagi. Bantu biat ke apa ni tu? Cubalah Mak baca ni, Mak. Orang tak nak kawan, dia sibuk nak kawan orang. Nah. Cuba Mak baca kat lagi. Ni aku tak kerti baca ke? Ya, siap buka ni. Tak nak. Tak nak lah. Baca lah, Mak. Ya, baca lah. Tak nak lah. Baca, eh. Aku ni banyak lagi kerja tau. Tulisan macam budak-budak. Selamat Hari Raya. Di hari lebaran yang mulia ini, aku Jemah. Mana kau Jemah? Mohon ampun dan maaf selama kita kenal. Di hari raya ini, elok kita bermaaf-maafan. Jalinkan silaturahim. Selamat Hari Raya, Lijah. Ikhlas ya, Jemah. Jemah ke ni? Jemah? Cepat. Dah lama dan kau tak hantar aku makanan macam ni, Jemah. Sedapnya rendang kau, Jemah. Terima kasih, Jemah. Assalamualaikum, Mak. Mak. Ni Lan ada bawa lemang, Lan ada bawa dodol. Tok Mak, ada orang bagi. Lemang. Sedapnya. Mak suka sangat makan lemang tapi Mak tak reti nak buat. Siapa bagi? Mak Lijah. Dalam dingin subuh hatiku terusi. Lijah! Lijah tu! Mak, 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 sabar, bawa bertenang. Ni kan malam raya, tak elok Mak yang cantik ni marah-marah. Mak Lijah ni, dia bagi Mak lemang, dia bagi Mak dodol sebab dia nak berbaik-baik semula dengan Mak. Ni lah, dia siap bagi kad lagi kat Mak. Ha, cuba Mak baca. Apa nak bagi-bagi aku kat raya? Mak baca. Kalau macam tu, Lan nak gerak kejap. Assalamualaikum. Mana tu? Nak jumpa kawan. Kehadapan Jemah yang dirahmati Allah. Di hari lebaran ini, aku menyusun 10 jari mohon maaf andai kata ada terkasar bahasa dan bicara. Marilah kita sama-sama jenihkan apa yang khilaf. Selamat Hari Raya. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca harap balas. Kenapa ni baik-baik dikaitkan? Dia rasa insaf ke? Indahnya sungguh. Aduh. Sedar tak sedar,
dah nak raya kita kan. Lepas tu saya dah nak kena masuk universiti dah. Itulah, saya pun rasa macam malas nak balik kampus. Rasa macam duduk sini selama-lamanya. Tak apa. Kalau rezeki, saya masuk meminang awak. Apa awak ni ke situ pula? Dan Zah rasa kan, takutlah mak kita gaduh-gaduh lagi macam tu. Tak maulah macam tu kan. InsyaAllah Izzah, tengoklah macam mana. Saya ni sebenarnya kalau diberi peluang nak kahwin dengan awak. Hah? Kahwin? Tak. Awak ni selalu saya dengar kan. Saya cakap kalau saya dah habis belajar nanti, dah dapat kerja elok. Bila dah dapat kerja elok tu, masa tu lah saya kahwin awak. Awak nak ke kahwin dengan saya? Nak. Awak nak tak ke kahwin dengan saya? Mestilah nak cakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar. Minta maaf, sama ayu, maaf saya batin. Banyak sangat buat dosa kat Mak. Mak, saya selalu tercuri duit Mak. Tapi, halal lah. Dah selalu terpuntai puasa. Mak kena bikin dalam tais. Halalkan lah. Mak, ayah Mak yang mati tu Lan punya kerja. Lan telah stik. Yelah, yelah Mak halalkan dah. Mak tahu dah. Mak halalkan. Betul ke Mak? Dah lama dah Mak tahu. Mulai punya kerja kan? Apalah, lepas tu lepas. Ini pun Mak nak minta maaf, minta ampun dengan Lan. Mana tahu sama ni cakap lebih kurang, terkasar bahasa dengan Lan. Mak minta ampun ya? Tak Mak. Mak tak pernah buat salah kat Lan. Mak lah Mak yang terbaik kat dunia ni, Mak. Kosong-kosong lah ya. Kosong-kosong. Mak! Oh, Mak! Udah, bayi semua pergi kubur. Dia tak pergi tahu aku bayar, Mak. Engkau nak aku jigur suka dengan air ni pagi? Engkau dah lupa ke? Bapak engkau tu mana ada kubur. Dia dulu mati lemas, mayat tak jumpa, tak ada kubur. Hiza lupalah, Mak. Ni. Cik Jemah kau tu, jadi ke nak tambah air rumah kita pagi ni? Mestilah jadi, Mak. Kenapa pula tak jadi? Ni. Kuih-kuih semua untuk budak-budak dah siap dah. Dah, Mak. Duit-duit kecil, singgit-singgit untuk budak-budak tu dah siapkan semua. Sudah, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik, Haizan. Dah masuk. Macam-macam kuih ada. Mungkin pun ada. Jom, Mak. Bawa ke rumah tak? Ada. Jom. Itulah, Jemaah. Rindu aku sebenarnya dengan kau ni kan. Lama dah kita tak berbuat kita daripada anak dara. Ingat tak masa kita kecil-kecil mengingat abang-abang askar lalu kat depan rumah kita? Sampai kita pun sama nenek terai. Kalau dulu kita pun pakai kebaya, aku pakai kebaya, kau mesti buat kebaya kan? Sononya. Itulah aku kadang nangis ingatkan kau, kau tahu tak? Anilah aku ni, bukan pendatang ni nak ucapkan banyak terima kasih lah. Kerana kau bagi lemang pada anak aku semalam. Aku makan lemang kau sedap, Mak. Sampai tak sempat pagi raya ni habis sampai menjilat jari. Cerita pasal lemang? Lemang? Jat. Lemang setahu akulah kan Jemang. Memang aku ada masak lemang. Tapi aku buat 3 batang je. Maknanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lemang pertama ada kat dapur. Lemang kedua tengah potong. Aku
aku rasa lemang ketiga pun dekat dapur. Aku tak kasih siapa-siapa. Lemang yang aku buat tu untuk aku, saudara mara aku, jinjiran aku semua tak dapat. Macam mana pula aku boleh kasih lemang kat kau? Setahu aku, ketupat engkau yang aku dapat malam tadi melalui anakku. Kau jangan nak bergurau ni, Lija. Tak baik ni. Bergurau raya-raya macam ni. Kalau bergurau lain tak apalah, Lija. Tapi dia benda macam ni, janganlah kau buat bergurau. Aku terima lemang kau. Aku makan. Sedap. Lepas tu, kau bagi aku kat raya. Kau tulis kau minta maaf. Minta ampun. Maaf zahir batin. Lepas tu kau cakap buang yang keruh. Ambil yang jenis. Jadi aku ambil yang jenis. Sekarang ni aku datang ni. Aku kalau bab-bab raya, kat raya aku tak gurau. Kat raya ni kalau untuk ketawa kau lah, yang bertahun-tahun, 3-4 tahun, 10 tahun lah, aku korek-korek balik, aku gantung balik tau. Orang zaman sekarang mana ada bagi kad-kad orang SMS, SMS saja tau. Ha. Mesti kita budak-budak dua orang ni. Ni malu aku macam cakap. Baru dari tadi ha, kau minta maaf dengan mak. Sekarang kau buat perangai ni. Kau cakap, apa yang kau buat ni ha? Kau jangan nak malu ke mak depan rumah orang tua ni. Hei, rumah orang tua ada ke tertampang rumah orang tua? Rumah orang tua tak sedari. Bila kau masuk rumah aku ni, baru rumah aku ni jadi rumah orang-orang tua tau. Kau tidak rumah aku ni rumah orang muda. Ha? Liza, kau cakap dengan mak ha? Apa cerita lemang, cerita kat raya, cerita ketupat tu? Mari sini kita cerita. Hei, macam lemang itu sedap sangat. Lemang tu dah basi ha? Keras pula, tak cukup lemang. Kau tak pandai buat lemang, jangan buat lemang lah. Aku makan sikit yang aku buang ke lemang. Kau makan juga, aku tak sempat nak makan. Aku dah bau daripada jauh dah. Bau ketupat tu sama macam bau kau busuk lainnya. Abang, mak, bagi raya ni orang ni tengok, malu tu tak? Tahu malu! Haalah, mak. Kita memang Liza yang buat ni semua dengan Fazlan. Liza nak mak dengan Mak Jemah ni berdamai tu je, mak. Makcik sebenarnya memang dari lahir memang suka baik dengan orang. Tak suka nak bermusuh-musuh. Tapi disebabkan mak engkau ni dah hancurkan masa depan makcik. Makcik dengan abang pasti tu sebenarnya dah bercerita sejak kita dalam kau. Abang Masri! Abang! Assalamualaikum. Apa halnya? Tadi dari jauh nampak macam bertengkar je. Mana ada? Tak baik bertengkar. Hari baik, bulan baik ni patutnya kita bermaaf-maafan sama sendiri, kan? Apa ceritanya ni tadi? Bang, abang memang nakkan Jemah kan? Dari dulu abang cakap abang nak Jemah, abang bukan nak Lijah. Tak. Tadi kan kita dah bincang. Kau kata kau bukan nak sayang apa Abang Masih. Abang Masih tak pernah cakap apa-apa pun. Kau ni suka perasan tak sedar diri. Lagi pun tak pernah dengar pun kat undangan. Ya, sekejap. Minta maaf ya. Abang Masih tak nak dia kan? Sebenarnya gini, Jemah, Lijah, Jemah ni memanglah perempuan pujaan hati. Lijah, perempuan idaman hati. Dua-dua memang hebat. Hebat sebagai kawan baik. Kau je. Hari ni, abang nak bagi tahu pilihan hati abang yang sebenar. Calon pilihan abang... Dah tahu dah. Jemah kan, bang? Jemah kan, kau tak faham ke tadi bahasa dia? Saya nak tahu lah, Jemah kan? Kenapa semua orang pandang saya macam ni? Saya bukan semenggah, saya datang singgah. Cantik ya? Cantik! Abang pakai belian bukan kat sini. Sebab belian aku terlalu banyak. Sebab itu aku pakai kat perut. Edisi terbaru. Nampak. Abang. Apa? Ini pula. Sebenarnya... Thank you.
Hentik. Kenapa? Tak ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Dan seterusnya akan bernikah di sana. Ah, tapi abang tak kenal dengan perempuan ni. Kami pun tak kenal. Macam mana abang nak nikah? Dia kami yang lama nak abang kenal. Siapa perempuan ni? Tolong!